Tadi kan saya kata, doktor dia sebut, Dr. Fakhruddin Abdul Mukhti, dia kata apa? Zaman Usru, Usru Wusta, Al-Asru, Al-Asru Wusta, zaman pertengahan itu berlaku orang di mana ittakhaza ilahahul hawa, dia dia jadikan Tuhan macam mana dia nak. Zaman ni ada tak macam tu tuan-tuan? Saya saya berani kata zaman sekarang itulah musuh nombor satu akidah kita. Saya berani kata, minta maaf kalau saya salah, saya tahu lepas ni saya kena main, tapi saya berani kata orang sedang berperang dengan benda lain, saya faham. Tapi musuh yang tersembunyi, yang anytime dia boleh tapau semua akidah Allah ni, akidah terpendam itu, iaitu ittaqaza ilahahul hawa, iaitu dia memahami Tuhan ikut dia sendiri. Banyak tuan-tuan sebenarnya sekarang, tapi sengak-sengak. Dia, dia bukan gerakan, dia sengak-sengak. Dia pakai hadis apa tau? Hadis Qudsi. Inna ana inda zanni abdi bi. Itu sahih. Allah kata, aku bersama sangkaan hamba aku terhadapku. Dalil yang sahih, hadis yang sahih, hadis Qudsi. Tapi bila dia pakai hadis tu, dia pakai untuk hidup dia kata, ah, jadi Allah faham lah. Aku tak pakai tudung, tapi Allah pun tahu. Ah, bahaya lah tuan-tuan tu, bahaya. Memanglah aku ambil rasuah, tender tu ambil kat adik-beradik aku. Tapi aku kan dah masuk tablik 3 hari dah. Aku kan buka yayasan, dia yang macam tu. Aku kan, Allah faham lah. Memanglah aku pergi sailang kontrak kawan tu, aku pergi kat adik-beradik aku. Tapi Allah tahu, niat aku baik. Baik-baik lah, orang nak tuduh-tuduh lah. Tapi aku nak jaga apa ni. Benda tu lah, nak jaga keluarga aku. Dia meletakkan Tuhan ikut kehendak dia, dan dia dia pakai hadis tu, dan dari itu dia merasakan dia tak salah. Lagu mana dia dia sangka Tuhan, ayat hadis tu betul eh, tapi cara nak faham hadis tu salah. Sebab akhirnya semua orang akan pakai Tuhan ikut dia sendiri, macam dalam istilah yang awal kita kata tu ittakhaza ilahul hawa, di bagi dia Tuhan ikut dia. Akhirnya semua orang akan guna alasan Tuhan faham dia. Dia mencuri, dia boleh kata tak apalah, Allah faham lah. Manusia tak faham. Allah faham, aku tahu lah. Kalau Allah tak redha aku buat, pasal apa aku boleh pergi curi depan elok? Ha. Kalau Allah tak redha aku jahat, pasal apa aku boleh terpilih sekali lagi jadi dapat jawatan? Pasal apa parti aku tak kalah lagi? Maaf sebut kan, tapi maksudnya contoh macam tu lah. Saya bukan kata kat Malaysia tu kan, saya kata kat seluruh dunia. Ha. Eh? No, kita, maksudnya macam tu, kita kena hati-hati.